Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Jawablah salam Nisa dengan semangat, agar mendapat rahmat ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik berupa iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis buku dengan judul The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Sebagai seorang pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia sedunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim. Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak. Sehingga setiap lahir, bayi wanita dikubur hidup-hidup. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan. Dengan mengemban 4 misi utama. Pertama, misi tilawah, membaca ayat-ayat Allah. Kedua, misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kekufuran. Ketiga, misi taklim, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Keempat, menampilkan sunnah. Lalu, bagaimanakah cara kita meneladani kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
sebagai jawabannya. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi liatalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dari ayat tadi, ada 3 akhlak pemimpin yang bisa dicontoh dari kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, liatalahum, dengan lemah lembut. Kedua, sifat Rasul yang tidak bengis dan tidak berlaku kasar. Ketiga, fa'fu anhum, pemaaf. Wastaghfir lahum, yakni mudah memberi ampunan bagi orang-orang yang bersalah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 1, ada 2, sehabis 2 pastilah 3. Nabi Muhammad panutan kita semua untuk jalan menuju surga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka